Saya mau pinjam ini pendapat dari Bapak Pak Mahfud, Menko Polhukam. Di dalam disertasinya itu termasuk tipologi apa ini Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ini adalah undang-undang elitis, undang-undang ortodoks. Kok disebut elitis ortodoks? Loh, ini saya cuma pinjam Pak Mahfud ini ya, otoriter. Undang-undang pokok agraria itu masih tetap berlaku penuh, tidak dikotak-katik sama sekali di dalam substansi tentang pertanahan. Nah, oleh karena itu, akibatnya khususnya untuk pengaturan mengenai bank tanah, ya, ini banyak sekali menimbulkan pertanyaan, penguatan hak pengelolaan, lalu apartemen untuk warga negara asing, ya. Ini sangat bermasalah karena itu adalah importasi ya dari rancangan undang-undang pertanahan yang bermasalah, kemudian disalin begitu saja di dalam undang-undang cipta kerja. Jadi memindahkan masalah dari satu RUU untuk dimasukkan di dalam undang-undang yang saya juga heran bahkan bisa lolos di dalam undang-undang ini. Nah, karena dilakukan dengan melawan arus, pasti kemudian menabrak rambu-rambu. Rambu-rambu apa saja yang ditabrak oleh substansi pertanahan, khususnya untuk tiga substansi fokus tadi. Pertama, bertabrakan dengan pasal 33 ayat 3. Sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jelas bahwa substansi pertanahan ini adalah bias untuk kepentingan sekelompok kecil, bukan sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti rakyat secara keseluruhan. Bertabrakan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan 2122 PUU 5 2007 ketika bicara tentang jangka waktu hak atas tanah. Kemudian jelas bahwa prinsip-prinsip filosofi konstruksi konsepsi dari UPA itu jelas dilanggar. Dan satu catatan juga melanggar prinsip-prinsip di dalam TAK 9 2001 yang anehnya di dalam naskah-naskah yang paling mutakhir itu dipasang sebagai considerans. Jadi dipasang sebagai considerans tapi isinya tidak menggambarkan prinsip-prinsip maupun filosofi dari TAK 9 2001. Nah, kemudian apa yang dijadikan landasan hukum dari substansi itu? Di dalam naskah akademik itu ditulis bahwa ini didasarkan pada norma baru. Nah, pertanyaannya, norma baru itu seperti apa sih? Filosofinya bagaimana? Prinsip-prinsipnya seperti apa? Urgensinya harus ada norma baru itu seperti apa? Lalu apa yang terjadi dengan norma lama? Kemudian diperlukan untuk norma, itu tidak ada kejelasan sama sekali. Hanya dipasang norma baru sebagai landasan hukumnya. Nah,
Kemudian secara yuridis orang lalu berpikir, lah kalau bertentangan dengan prinsip UUPA yang masih berlaku, apakah UUCK yang khusus pertanahan itu bisa berlaku? Ya memang sekarang secara formal berlaku, tetapi kalau kita mau berpikir objektif ya, tidak bisa digunakan adagium. Karena saya sudah mendengar bahwa loh UUCK kan lahirnya belakangan dari dibandingkan dengan UUPA. Jadi yang menang yang belakangan dong, yang berlaku UUCK. Nah, itu keliru monologi karena yang terakhir bisa menang diberlakukan jika hal yang diatur itu sama. Nah, ini yang diatur berbeda. Filosofinya berbeda, paradigmanya berbeda, yang enggak bisa disamakan yang pertama dan yang semula. Lalu dicoba lagi. Lah ini kan khusus. UPA kan umum. Ya. Lex spesialis derogat legi generali. Kan bisa. Nah itu juga jawabannya enggak bisa. Karena apa? Prinsipnya justru bertentangan dengan yang lama. Jadi menurut pendapat saya, cara-cara untuk menghindar itu tadi dengan menggunakan adagium hukum itu tidak bisa diterapkan. Nah, tapi pertanyaannya lah, kan sekarang sudah formal berlaku. Oh, betul. Saya mau pinjam ini pendapat dari Pak Mahfud, Menko Polhukam. Di dalam disertasinya itu termasuk tipologi apa ini Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ini adalah undang-undang elitis, undang-undang ortodoks. Kok disebut elitis ortodoks? Loh, ini saya cuma pinjam Pak Mahfud ini ya. Otoriter, bukan kata-kata saya ini. Kata-kata Bapak Menteri yang dulu kebetulan saya menjadi pembimbing disertasinya. Saya masih hafal ini. Jadi ini pinjam dari Pak Mahfud sendiri. Loh, kok bisa? Loh, ini contohnya. Jadi ortodoks, elitis, otoriter. Karena apa? Ini hukum diperlakukan sebagai instrumen ya, untuk melaksanakan kehendak sepihak dari penguasa. Jadi secara teoritis dibenarkan ini oleh Pak Mahfud ya, sebagai contohnya seperti itu. Jadi secara formal berlaku. Terus ya ini bukan hukum yang mengayomi, tetapi hukum yang memaksa. Kalau ditanyakan apakah hukum yang memaksa itu hukum atau bukan? Oh bukan, itu adalah kekuasaan, tetapi bukan hukum. Nah, istimewanya di mana? Ketika kita bicara tentang bank tanah, ya, kemudian hak pengelolaan yang diperkuat, lalu warga negara asing bisa membeli apartemen yang berdiri di atas tanah bersama. Nah, ternyata saya menemukan ini memang ada satu big scenario ya. Ada skenario besar. Untuk apa? Untuk red carpet bagi kelompok tertentu, bagi investor. Loh, kok bisa? Nah, pertanyaannya, buat apa itu bank tanah itu dibentuk? Ya? Kita tidak tahu urgensinya, kecuali dijawab bahwa karena RPJMN 15-19 itu minta supaya 2019 sudah ada bank tanah sebagai alternatif penyediaan tanah untuk infrastruktur. Tiba-tiba bank tanah ini kita tidak tahu riwayatnya. Ketika ditanyakan filosofinya apa, prinsip-prinsipnya apa, itu tidak diperoleh kejelasan. Kelembagaannya apa? Badan khusus. Loh, badan khusus yang bagaimana? Yang kekayaannya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Tanyanya itu BUMN bukan, itu badan layanan umum itu bukan, lalu apa ya, pokoknya merupakan badan dan khusus yang kekuasaannya itu sedemikian besar dan diberikan status hak pengelolaan yang tujuannya itu menurut saya seperti end basketnya, memasukkan semuanya di dalam satu keranjang kepentingan umum, kepentingan sosial, untuk kepentingan pembangunan nasional, untuk pemerataan, kemudian untuk konsolidasi dan untuk reforma. Nah, itu semua apa tidak dijelaskan sama sekali di dalam penjelasannya, cuma ditulis cukup jelas. Sedangkan di dalam keranjang tujuan itu
itu tidak semua kompatibel paradigmanya. Ya, paradigma untuk ini untuk pembangunan nasional yang sebegitu luas kemudian disandingkan untuk reforma agraria. Ini sama sekali tidak kompatibel karena bank tanah itu memang latar belakangnya adalah untuk mempermudah investor untuk memperoleh tanah. Kok tiba-tiba disandingkan dengan reforma agraria, ini kan memang paradigmanya itu tidak kompatibel sama sekali. Nah, sekarang kalau ditanyakan, itu tanahnya dari mana? Tidak ada kejelasan asal tanah dari bank tanah. Tapi disebutkan di situ bahwa bank tanah dapat melakukan pengadaan tanah. Nah, pertanyaannya itu tanahnya dari mana? Tanahnya pasti itu dari masyarakat dan masyarakat hukum adat. Nah, bukannya ini nanti menghilangkan lapangan kerja yang sudah ada untuk menyediakan bagi investor membuka lapangan kerja untuk kita tidak tahu untuk pihak lain, pasti bukan dari pihak yang tanahnya sudah tergusur. Nah, khusus untuk reforma agraria, pengaturan ini sangat serampangan karena berpotensi tumpang tindih dengan Perpres dari Pak Jokowi, Perpres Reforma Agraria, Perpres 86 tahun 2018, yang jelas itu objeknya akan direbut oleh bank tanah, yaitu ex-HGU dan tanah terlantar. Jadi ini saya menjadi bingung, ini nanti bank tanah ini mau melaksanakan tugas sebagai GTRA, ya, Gugus Tugas Reforma Agraria, atau diam-diam biar saja RA dan GTRA itu mati suri. Nah, itu kemungkinannya seperti itu karena tumpang tindih. Nah, pertanyaannya setelah saya lihat itu ilusi. Ya. Jadi enggak mungkin tanah untuk RA itu diberikan kepada atau redistribusi tanah pertanian, itu enggak ketemu. Karena hak milik di atas HPL hanya dimungkinkan untuk perumahan umum dan transmigran. Lah, ini yang terima redistribusi tanah pertanian itu kan bukan transmigran. Jadi tidak cocok. Tidak cocok di mana? Ya, temukan sendiri di dalam pengaturannya. Jadi serampangan, ya, kalau tidak dikatakan ilusi. Nah, bank tanah itu sebagai pemegang HPL, itu pemegang HPL plus. Kenapa? Karena kewenangannya melebihi kewenangan pemegang HPL yang non bank tanah. Nah, sekarang ini HPL kenapa diperkuat? Skenarionya seperti ini. Sampai menabrak-nabrak ada HGU di atas HPL yang jelas itu bertentangan dengan UUPA. Anehnya, HGU dan hak pakai di atas HPL itu tidak diurus sama sekali oleh RUU ini. Primadonanya adalah HGB. HGB itu dapat diberikan di atas HPL, dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan setelah menerima sertifikat layak fungsi. Jadi gedungnya selesai, belum habis HGB-nya, langsung di top off, ya, langsung diberikan perpanjangan dan pembaharuan. Nah, ini kan sama saja bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi putusan 21/22. Dulu ada istilah 90 tahun, sekarang 90 tahun diganti dengan frasa seperti itu. Nah, kelanjutannya apa? Ya sudah, nanti kalau untuk investasi banyak orang-orang asing dan hukum asing mau punya apartemen, ya sudah kita tabrak saja sehingga boleh saja memiliki apartemen yang tanah bersamanya berstatus HGU. Nah, ini sudah pelanggaran UUPA dan Undang-Undang Rumah Susun. Anehnya lagi, untuk rumah tapak, WNA tetap harus hak pakai. Tapi untuk rumah susun, WNA boleh tanah bersamanya HGU. Jadi saya sendiri bertanya, loh ini kok konsistensinya itu sama sekali tidak ada. Nah, kemudian tab 9. Tab 9 dipasang sebagai considerans. Itu enggak cocok. Kenapa? Filosofi dan ruang lingkup dari tab 9 itu berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ramuan dari 77 undang-undang.
undang-undang yang sektornya masing-masing tidak sama, kemudian filosofinya berbeda. Untuk TAP 9 itu harmonisasi adalah undang-undang khusus di bidang sumber daya alam. Nah, ada 12 prinsip. Kalau bisa disederhanakan menjadi 3 prinsip, yaitu keadilan, demokratis, dan keberlanjutan, itu semua tidak ketemu dari cerita teman-teman yang sebelumnya. Dari UCK itu tidak menggambarkan keadilan ya, bagi semua pihak, artinya ya, ya keadilan bagi pihak tertentu, tidak demokratis semenjak penyusunannya, dan keberlanjutan jelas dari Mas Igam dan Mas Toto itu keberlanjutan menjadi dipertanyakan. Nah, sebagai penutup ya, sebetulnya kalau nggak ada substansi pertanahan di Undang-Undang Cipta Kerja itu, apa bisnis lalu terhenti? Jawabannya enggak. Tanpa undang-undang itu ya, khususnya pertanahan, masih bisa kok untuk mendukung investasi. Apa? Kalau melakukan penyederhanaan itu bisa tanpa harus menyajikan substansi yang bermasalah. Jadi bisa, UPA dan peraturan proses bisa. Yang dituntut oleh investor itu bukan membuat substansi yang bermasalah. Yang dituntut investor itu adalah clean and green ya, investment. Artinya pelayanan itu profesional, dan yang terutama bertanggung jawab dan pelayanan yang bersih. Jadi saya kira itu. Sehingga kalau itu kemudian ditunda pemberlakuannya khusus untuk substansi pertama, itu tidak berarti lalu investasi akan terhenti. Saya kira itu Mbak Iyi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya.